ada ya, Pau? Pau ada. Rasanya. Sampai dekat Lomak Salai, dekat Tampin Negeri Sembilan. Kita nak cuba apa yang menarik kat sini. Ini ramai bang. Hari ni kebetulan hari cuti di Diwali. So untuk dapatkan parking agak mencabarlah. Kena kesabaran tu tinggi. Okey, jom. Apa yang menarik? Tengok, jom. Bayar makanan di kaunter. Itu duduk kat meja yang ditetapkan. Sekarang ni meja memang tak ada lah. Kita dapat nombor. Dia cakap tadi dalam 20 minit. Kita kena tunggu kat ujung sana. Nanti nombor akan naik baru kita pergi. Okey. Okey. Ni nombor dia. Ambat lagi ni. Sebab ramai sangat orang. So ini macam tunggu nombor giliran dekat hospital kerajaan, lebih kurang macam tu lah. Nak makan pun kena nombor giliran sekarang. Alright. Tunggu. 1, 9, 7. Bau. Bau ada. Rasanya.
Alhamdulillah kita dah selesai makan dekat Lomak Salai ni. Dia punya masakan sedap. Buah dia pekat lah. Memang rasa semua. Cuma tadi kalau budak-budak jangan letak kuah dululah, rasa dulu sebab dia agak pedas. Dia memang sedap lah untuk orang dewasa. Tapi kadang-kadang yang boleh makan pedas, okey je kot. Tadi kita makan semua sekali untuk nasi dan dua air RM114.50. Lepas tu kita beli air kat luar pula, cendol RM6, coconut shake RM6 dan air kelapa dalam mug tu RM4. Kalau kelapa dalam sebiji tu RM5. So keseluruhannya okey lah. Siapa-siapa nak try boleh datang sini. Recommended. Sekarang pukul 4.25. Kita selesai makan ni. Dia punya parking dah banyak lah. Sebab dia tutup 5.30. Tadi masa peak hours tu memang agak sukar lah nak cari parking. So petang-petang macam ni banyak lah parking. Tapi makanan pun banyak habis dah. So kalau nak tengah banyak makanan, kena tengah hari lah. Cuma parking lah agak terhad. Kalau pandai lah pilih. Okay.